seen your frown, and it's like looking down the barrel of a gun, and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground, and it was up, up and away. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saban hari kita sering mendengar laporan daripada pihak kesihatan tentang masalah yang telah dihadapi oleh masyarakat sekarang. Antara masalah yang telah dihadapi oleh masyarakat sekarang ialah masalah obesiti, masalah diabetes dan banyak lagi. Sebenarnya semua penyakit ini menjerumus kepada penyakit yang lebih membawa kepada maut. Jadi, apa yang menyebabkan penyakit ini berlaku ialah daripada makanan. Baiklah, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai jenis makanan yang disebabkan oleh pelbagai kaum dan budaya. Di sini, di dalam sebuah hidangan terdapatnya karbohidrat, protein, vitamin dan lemak. Okay. Hidangan anda secara lengkap dan seimbang. Daripada kita terkena oleh penyakit seperti ini, sebagai seorang manusia, kita hendaklah mengamalkan pemakanan yang seimbang. Di sini saya ingin menunjukkan antara-antara makanan yang seimbang yang perlu kita ambil dan antara kuantiti-kuantiti yang perlu ada dalam pemakanan kita. Situasi ini menyampaikan bagaimana kita ingin menyukat pengambilan nasi secara sihat. Sukatan nasi adalah saiz genggaman tangan kita, manakala sayur pula adalah saiz tapak tangan kita. Lauk protein pula, hehe, asal adalah, alright. Wah, inilah gambaran sukatan makanan yang perlu kita ambil. Sangat sihat. Jom lihat bagaimana mereka mengaplikasikan sukatan makanan yang sihat. Wah, ini adalah contoh yang baik. Kenapa? Sebab dia memilih lauk yang kurang berminyak. Ha, tak lupa juga dengan pengambilan sayur-sayuran. Ceng! Sukatan nasi yang betul, lauk kurang berminyak, ada sayur. Yes! Okay guys, situasi tadi menunjukkan pengambilan kuantiti yang baik. Tapi, kenapa? Sebab kadar nasi yang dia ambil tidak terlalu banyak. Dan dia juga mengambil lauk yang kurang berminyak, yaitu ayam masak tahu. Dan ditambah pula dengan pengambilan sayur-sayuran. Cukup saya boleh katakan, kuantiti makanan tadi amat sihat. Oke, seterusnya merupakan pengambilan kuantiti yang tidak saya sarankan. Nak tahu kenapa? Jom kita lihat sama-sama.
Ini dikategorikan sebagai makanan yang tidak seimbang, di mana latih ini mengambil makanan dalam kuantiti yang banyak dan kurang sehat. Maksud juga mempunyai makanan yang berminyak dalam satu pinggan. Beberapa kebaikan daripada makanan seimbang ini dan keburukan kerana tidak mengambil makanan yang seimbang. Antara contohnya, pemakanan yang sihat merupakan pengambilan makanan yang betul dan cukup untuk keperluan tubuh badan kita. Badan kita memerlukan makanan dan vitamin untuk pembesaran dan penjagaan kesihatan. Oleh itu, wujud pelbagai kebaikan daripada pemakanan yang sihat. Pertama, kita akan membesar dengan lebih sempurna dari segi aspek fizikal. Tubuh akan menerima zat yang diperlukan untuk membina tubuh yang kuat. Pemakanan yang sihat juga memberikan vitamin yang cukup kepada badan kita akan membuatkan kita lebih tahan apabila menghadapi sebarang jenis jangkitan penyakit. Dalam kata lain, akan membuatkan kita tidak mudah sakit. Seterusnya. Sekarang kita akan membincangkan tentang keburukan pemakanan yang tidak seimbang. Pertama sekali, akibat pengambilan makanan yang tidak seimbang adalah malnutrisi. Malnutrisi adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan zat-zat makanan di dalam badan. Antara penyakit yang berkaitan dengan malnutrisi ialah kashiwokor, beri-beri, dan lain-lain. Seterusnya ialah badan kita akan terdedah kepada penyakit lain akibat daripada kekurangan zat makanan. Kesimpulannya, kita perlu mengambil makanan seimbang supaya kita kekal sehat, cergas, dan mampu menjalankan kehidupan seharian kita dengan sempurna. Oleh itu, setiap individu mestilah mempunyai kesedaran diri untuk mengambil pemakanan yang sehat. Jika tidak, akan bertambahlah jumlah pesakit kronik di negara kita ini, sepertinya penyakit obesiti. Jadi kita bersama-sama lah bersedar diri untuk mengamalkan pemakanan yang sehat. Tepuk dada, tanyalah selera. Ini kata-kata dari guru lah, suka-suka saja. Jadi kita hendaklah sebagai student pelatih di institusi kesihatan ini hendaklah menjaga pemakanan kita. Sebab kata orang, kita ada apa yang kita makan. Jadi jagalah makanan kita. Bolehlah selalu gila makan ni suka ya. Sayangilah badan kita lagi pun. Nice. Hidup Bunga Raya, hidup Bunga Raya, hidup Penghulu.